Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Jess, jumpa lagi bersama Sugiri SPD Channel. Hey Jess, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Jess, ketemu lagi kali ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jess. Nah, Jess, perlu diketahui, Jess, setiap tanggal 12 Rabiul Awal di daerah kami, Jess, selalu merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang biasa disebut dengan Muludan, Jess. Nah, Jess, ini tidak di daerah saya saja, tapi secara umum di Banyuwangi, Jess, ini selalu merayakan Muludan, Jess. Nah, Muludan itu istilah orang Banyuwangi menyebut di Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jess. Nah, Jess, banyak cara, Jess, yang dilakukan untuk merayakan Muludan ini, Jess. Tapi, nah, ini yang perlu kalian ketahui, Jess. Muludan di Banyuwangi identik dengan istilah endog-endogan, Jess. Istilah endog-endogan. Nah, kenapa kok bisa disebut dengan endog-endogan, Jess? Karena setiap Muludan atau Maulid Nabi itu pasti ada pendampingnya, Jess, yaitu telur dan kembang endog, Jess. Kembang endog itu terbuat dari kertas, Jess. Nah, di mana-mana dirayakan, baik di lembaga-lembaga seperti kantor, sekolah, kemudian bahkan secara pribadi itu merayakan, ya, ada yang di musola, di masjid dan lain-lain, pasti ada kembang endognya, Jess. Nah, ini adalah identik di daerah Banyuwangi, Jess. Nah, ada yang melaksanakan pengajian, Jess, mengundang para ulama, para kiai, ada yang pawai, Jess. Nah, mulai anak-anak TPQ, ya, kemudian ada yang berjalan, Jess, ada yang pawai menggunakan sepeda, Jess, ada yang pawai menggunakan becak, Jess, ada yang menggunakan mobil, Jess. Tapi selama ini belum ada pawai pakai pesawat terbang, Jess. Nah, Jess, di video ini bisa kalian lihat, Jess, itu adalah kembang endog, Jess, atau endog-endogan. Itu dikelilingkan dulu, diarak istilahnya, Jess. Ya, diarak baru dibawa ke musola atau dibawa ke rumah masing-masing. Terus ada pengajian di situ, Jess. Nah, Jess, itu sedikit singkat cerita saya, Jess, tentang kebiasaan atau adat istiadat di daerah kami, Jess, daerah Banyuwangi. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan silakan datang ke Banyuwangi. Musim-musim seperti ini banyak endog-endogannya, Jess. Nah, ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda motor, Jess. Wah, pokoknya rame banget, Jess. Tapi tujuan utamanya merayakan Maulid Nabi, Jess. Dah, Jess, sampai di sini dulu, Jess, sedikit tentang penjelasan tentang Maulid, Jess, yang ada di Banyuwangi. Oke, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum. Terima kasih, Jess. Jangan lupa like and subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.